Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat VDI Gaming. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan bocoran event karena Free Fire terbaru. Nah sebelum lanjut ke videonya seperti biasa alangkah baiknya kalian bisa Klik tombol like subscribe lonceng notifikasi dan juga share video ini ke teman-teman kalian Oke okay? Nah ini kita langsung saja ya masuk ke videonya yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran event yang akan diriliskan di server Indonesia dan juga bocoran event dari server luar negeri yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran seperti shop diskon baru yang akan diriliskan besok di server Indonesia terus ada juga bocoran untuk hadiah hyperbook token ring terus ada juga bocoran oh, untuk bundle kaonek yang diriliskan kembali dan juga bocoran-bocoran yang lainnya nah jadi silahkan ya kalian bisa langsung saja tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip skip oke okay? nah jadi ini tanpa berlama-lama lagi nih ya kita seperti biasa cek cek dulu untuk event event yang sudah dihadirkan di server Indonesia. Untuk hari ini di tanggal berapa ini ya? Tanggal 6 Maret 2024 itu sudah ada spinan terbaru yaitu adalah spinan Fadetwell M4A1 Griffin Fury yang sudah saya bocorkan ya di video sebelumnya dan ternyata ini sudah resmi atau sudah fix rilis hari ini ya, mulai hari ini di tanggal 6 Maret 2024. Nah jadi bagi kalian yang suka dengan skin senjata M4A1 Lebih tepatnya M4A1 Griffin Fury Bagi kalian yang mau mengspin silahkan kalian bisa spin saja Satu kali spin itu 9 diamond Yaitu di event Fatewell Well ya Seperti itu Nah jadi ini tanpa berlama-lama lagi nih ya Kita langsung saja masuk ke bocoran yang pertama Yaitu ada bocoran Lucky Well Discount Yang akan diriliskan besok di server Indonesia Nah ini kalian bisa lihat ya Ini adalah bocoran Lucky Well Discount terbaru Yang sudah fix ya Atau bisa disebut juga sudah resmi Akan diriliskan besok di server Indonesia Kalau nggak salah itu di tanggal 8 Maret 2024 jadi itu sudah fix ya untuk shop diskon Lucky Well tersebut kalau nggak salah untuk shop diskon Lucky Well itu sudah saya bocorkan ya di beberapa video bocoran yang sebelumnya tetapi ya pastinya untuk hadiahnya itu agak berbeda ya di setiap servernya nah di video sebelumnya untuk Lucky Well nya itu ada diskon sampai 9 diamond dan untuk yang besok di server Indonesia untuk maksimal diskonnya itu 90% dan sebenarnya kalau nggak salah itu Bang Rido Odiri juga agak salah ya kemarin membocorkannya itu ada diskon sampai 9 diamond dan ternyata yang resmi rilis untuk server Indonesia maksimal diskonnya itu cuma 90% itu ya untuk hadiah-hadiahnya nanti kalian bisa refresh ya satu kali gratis untuk refreshnya dan untuk refresh selanjutnya itu harganya 5 diamond ya per refresh hadiahnya Untuk bundle-bundlenya itu ada bundle unta, ada bundle dino, ada emote, ada voucher look royal ramadan Terus ada juga eh, apa itu ya beberapa loot crate-loot crate itu ya dan juga hadiah-hadiah yang lainnya Nah jadi menurut kalian bagus atau tidak untuk Lucky Well diskon kali ini Diskonnya itu maksimal cuma 90% ya Dan untuk diskon 90% nya semisal kalian dapat diskon tersebut Itu kalian hanya bisa menggunakannya satu kali ya Untuk membeli item atau hadiah di Lucky Well diskon tersebut Dan nantinya setelah kalian membeli hadiah dengan diskon semisal 90% Nantinya kalian disuruh memang sapin diskonnya lagi ya untuk mendapatkan diskon yang paling kecil eh maksudnya yang lebih kecil atau mungkin lebih tinggi kalau kalian dapatnya tidak 90% ya semisal 80% kalian nantinya bisa mendapatkan diskon 90% nya itu ya nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja dan bagi kalian yang kepo untuk bandel untanya itu seperti ini nah ini ya untuk bandel untanya itu seperti ini agak sus ya. ini kalau dilihat dari depan parah sekali Nah itu menurut kalian bagus atau tidak untuk bundle untanya itu ya Dan di bundle untanya itu ada juga untuk sepatunya seperti ini ya untuk sepatunya Jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk Lucky Well 9 Diamond 9 Diamond Lucky Well 90% diskon tersebut Itu sudah fix atau bisa disebut juga sudah resmi akan dihadirkan besok di server Indonesia kalau nggak salah itu mulai dari tanggal 8 Maret 2024. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah jadi seperti biasa ya sebelum lanjut ke bocorannya selanjutnya Bang Fedia mau rekomendasikan nih tempat top up murah aman terpercaya kalian bisa top up di sini Kedai voucher Nah bagi kalian yang pengen top up game Free Fire ataupun game yang lainnya Bang Fedia saran ini kalian bisa top up di kedaivoucher.com voucher.com Websitenya itu yang paling atas kalian bisa search saja di Google namanya itu adalah kedai voucher Atau kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi itu sudah saya setiakan ya linknya di deskripsi Nah nanti kalau kalian sudah klik itu tampilan website top up nya itu seperti ini ya Itu pilihan top up game nya itu banyak sekali itu ya game game nya Tetapi bagi kalian yang pengen top up game free fire kalian tinggal langsung pilih saja untuk pilihan game free fire Nanti tampilannya akan seperti ini cukup mudah untuk top up nya kalian tinggal masukkan ID game free fire kalian Lalu kalian bebas pilih ya pengen top up nya itu yang mana Nah, itu banyak sekali pilihannya dan murah-murah itu ya, seperti itu. Nah, ini saya akan coba top up membership mingguan ya atau membeli membership mingguan. Nah, setelah itu kalian bebas pilih untuk metode pembayarannya itu juga banyak sekali. Ada QRIS, ada e-wallet, ada bank dan pembayaran yang lainnya. Pastinya murah, mudah dan aman. Jangan lupa juga kalian masukkan nomor WhatsApp kalian ya agar mendapatkan bukti pembelian dari top up kalian dan ini otomatis untuk membership mingguan saya sudah aktif ini ya Nah jadi langsung saja kalian bisa top up di kedai voucher.com Nah, jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran web event bundle biru terbaru. Nah, ini kalian bisa lihat ya, sebenarnya untuk web event tersebut, untuk bandelnya sudah pernah ya diriliskan di server Indonesia, dan kalau nggak salah ini sudah agak lama ya diriliskan di server Indonesia. Nah, ini untuk bocoran web eventnya, itu saya dapat bocorannya dari server luar negeri yaitu ditaruhnya untuk bandelnya itu ditaruh di web event spinan ya seperti itu satu kali spin normal itu harganya 3 diamond dari harga aslinya itu 9 diamond per satu kali spin sedangkan untuk spin spesial itu harganya 199 diamond nah itu jadi menurut kalian bagus atau tidak untuk bandelnya itu seperti itu ya ditaruh di web event jadi silahkan Kalian bisa tunggu saja Mungkin nantinya juga akan di relaunch juga Di server Indonesia Nanti kalau sudah ada bocoran resminya Apakah di relaunch atau tidak Nanti saya akan bocorkan kembali kepada kalian Nah itu ya Jadi silahkan kalian bisa tunggu saja Nah jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya Yaitu ada bocoran bundle KO naik yang diriliskan kembali Nah ini kalian bisa lihat ya siapa di antara kalian yang belum punya untuk bundle KO naik yang laki-lakinya seperti ini Nah ini sudah di ya atau diriliskan kembali di server luar negeri itu di event fatid Well seperti itu Nah itu jadi jadi bagi kalian yang setuju untuk bandel Kaonek itu diriliskan kembali silahkan ya kalian bisa komentar di bawah tetapi seperti biasa karena untuk bocorannya ini saya dapat bocorannya dari server luar negeri jadi saya belum bisa mengkonfirmasi ya apakah nantinya juga diriliskan di server Indonesia maksudnya di kembali atau tidak di server Indonesia itu saya belum bisa mengkonfirmasinya karena ini bocorannya itu baru dari server luar negeri Nanti pokoknya kalau sudah ada bocoran resminya Kira-kira di relaunchnya kapan Nanti saya akan bocorkan kembali kepada kalian Nah jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya Yaitu ada bocoran event token ring yang berhadiahkan hadiah-hadiah Hyperbook Nah ini kalian bisa lihat ya untuk bocoran dari event token ring Atau bisa disebut juga Hyperbook token ring item seperti itu Itu saya dapat bocorannya juga dari server luar negeri Nah itu di server luar negeri ternyata untuk Hadiah-hadiah dari Hyperbook itu ditaruh di event token ring, ya. Dan kalau nggak salah, kemarin di server Indonesia, untuk hadiah-hadiah Hyperbook itu juga ada yang ditaruh di event token ring. Jadi, ada kemungkinan mungkin nantinya di server Indonesia juga akan meriliskan untuk Hyperbook token ring item seperti itu. Tetapi, untuk diriliskannya kapan, itu saya juga belum begitu tahu karena belum ada bocoran resminya ya nanti kalau sudah ada bocoran resminya pastinya nanti saya akan bocorkan kembali kepada kalian untuk hadiah hadiahnya itu ada skin apa itu ya skin Skywing Naga lalu ada juga katana Lopi terus ada juga emote Hyperbook dan ada juga skin Thompson Hyperbook rempek ya nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja nanti kalau sudah ada bocoran resminya nanti saya akan bocorkan kembali Kali kepada kalian, nah, itu ya, jadi untuk semua bocoran kali ini. Semoga sedikit bocoran kali ini bermanfaat bagi kalian. Nah, berarti cukup sekian ya, video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa, kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Forget, but you're breaking down the walls again, just to say